Ini cara mengeratakan ini, nanti simak videonya. Kita pakai gerinda aja di manual, nanti kita putar manual gini. Oke ya, simak videonya sampai selesai. Cara meratakan piringan cakram mobil. Cara sederhananya aja. Muter orang.
setelah di gerindain udah rata tuh. Itu cara paling sederhana, jangan lupa ini di chamfer biar gak tajam. Jadi persederhana paling murah, tapi sebenarnya cara yang aslinya dibubut sih, dicopot dibubut, tapi ini cepat aja kan di hari Minggu juga jarang yang buka. Iya, itu aja untuk cara ngerindain, cara meratakan si piringannya. Kalau mau ngeceknya pakai penggaris aja, ditempelin sini sama yang atas ke bawah gitu, tapi mendekati sih, bisa lebih bawah aja nggak apa-apa, dikit gitu ya. Semoga video dari saya bermanfaat, terima kasih.